batal nih kan, katanya batal nikah nih kak ko, gimana nih ko? Nanti aja tunggu Ayunya ngomong. Doanya gimana kok? Doain saya, nama saya Ayu, awas. Doain nama saya Ayu. Nanti itu Ayu bentar lagi keluar. Hendi, tolong. Supportnya, gak ikutan pokoknya. Ya nanti Ayunya ngomong, bentar lagi Ayunya ngomong. Ya. Manusia balik lagi ya, cuma bisa berencana semuanya, balik lagi semuanya Allah yang nentuin rezeki, mau jodoh, semuanya kan udah catatannya di atas. Saya kan cuma bisa merencanakan, tapi kalau Allah yang menentukannya beda. Tapi kenapa sih, apa penyebabnya mungkin? Biarkan itu menjadi urusan saya. Yang membatalkan dari siapa atau yang hari ini? Ini memang resmi keputusan saya yang membatalkan dan saya yang memutuskan dalam hari. Tapi gak bisa, gak sangat disayangkan. Oh enggak, baik-baik aja. Semuanya baik-baik. Doakan aja makanya semoga sehat ya. Enggak sangat enggak disayangkan mungkin. Tentang ibu dan ayah seperti apa nih kan, ibu dan ayah udah pengen bahagia banget. Tenang aja. Jodoh semua udah dengan. Jalanin aja. Tapi perasaannya gimana teh? Mungkin ada rasa sedih atau seperti apa? Bisa balik gimana tuh teh? Biarkan itu menjadi urusan. Perasaannya teh mungkin teh sedih atau seperti apa? Jangan dorong dorong. Jangan dorong dorong. Pos batal itu dari kapan? Tanggal 3 benar enggak teh? Biarkan itu jadi urusan saya yang jelas. Terima kasih banyak atas support dan doanya. Semuanya doain biar saya sehat ya. Tetapi ini perasaannya seperti apa? Sorry. Perasaannya teh. Doain aja ya, Mas. Doain aja ya. Awas jatuh. Jodoh, maut, rezeki semua udah Allah yang ngatur. Manusia cuma bisa berencana ya. Doakan saya. Mundur. Mundur. Eh, maaf. Mas, awas. Awas jatuh. Jatuh. Teh foto-foto di atas kenapa teh? Doakan saja saya sehat ya, Mas. Terima kasih ya. Terima kasih.